Persija Jakarta berhasil menggaet beberapa pemain baru. Mereka adalah Ihsan Kurniawan, Samuel Simanjuntak, Ahmad Bustomi, Makan Konate, Ikhwan Ciptadi, dan Irfan Jauhari. Pelatih Angelo Alessio berharap dengan kehadiran wajah baru di skuad Persija Jakarta semakin menambah solid kekuatan tim. Semua pemain baru ini diharapkan bisa menambah kekuatan tim, ujar Angelo Alessio. Maka dari itu, ia pun yakin perjalanan yang diarungi Persija Jakarta pada putaran kedua akan lebih baik. Menurut Angelo Alessio, sebagai tim yang memiliki nama besar, Persija Jakarta seharusnya berada di posisi teratas klasemen. Persija Jakarta untuk sementara menempati peringkat ke-8 dengan koleksi 25 poin. Paling utama tim ini bisa bermain lebih baik dan memperbaiki posisi klasemen, ucap pelatih asal Italia itu. Dengan memenangkan setiap pertandingan. Seperti diketahui, Persija Jakarta tim besar yang harus selalu mencapai kemenangan. Dan berada di tempat seharusnya, sambung Angelo Alessio dalam sesi jumpa pers. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.